封印を解く暗号収束時報ファイヤー。Halo teman-teman, balik lagi channel gue Centek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita bahas teman-teman update hari ini ya. Duo Munchen ya, lebih tepatnya sebenarnya trio Munchen sih ya. Snyder, Levin sama Xiao ya, Sosunko ya. Cuman kita mulai teman-teman dari sini ya, dari update yang bakal nongol nanti untuk tanggal 18 ya, 18 September teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari beritanya, infonya ini ya, jadi yang namanya leak mode itu bakal dirubah total ya. Rubah total, yaitu nanti tanggal 18. Ya, jadi perubahannya tuh kita itu bakal dimasukin ke grup. Ya kan, grupnya itu random yang isinya 8 pemain. Ya kan? Terus bisa main 3 kali per hari. Jadi total maksimumnya seminggu berarti 21 kali. Ya kan? Nah, sistemnya tetap sama ya kalau kita lihat ya, dari D, C, A, B, A, S, terus S, S ya kan. Sistemnya sama. Ya cuman tetap kayaknya hadiahnya berubah. Ya mungkin ada reward-reward tertentunya yang beda. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk leak modenya bakal berubah. Dan terus kita bakal kedatangan juga pemain baru lagi teman-teman di limited ini ya. Ini limited warna biru agility type. Ini kalau lihat teman-teman bingung ya, ini siapa ya, kok begini ya teman-teman ya. Ya, ini adalah Mark Owairan ya. Owairan ya, kayaknya sih ya, kayaknya ini tetap timnas tapi bukan seperti Owairan yang kemarin-kemarin ya. Kelihatannya kalau menurut cerita ini kayaknya Owairan tipe ofensif nih ya, tipe ofensif kalau dicerita ya. Oke, terus kita lihat yang lain teman-teman. Hadiah Dream Ball, 50 Dream Ball udah dibagi ya. 50 Dream Ball, terus ada hidden baru teman-teman. Ini hidden Snyder, nanti gue bakal buatin video hidden skenarionya. Ya, itu bakal rilis besok siang. Ya. Terus yang hari ini kita lihat ya. Yang hari ini kita lihat untuk eventnya. Ya, ini gacha dapat medal ya. Gacha dapat medal, dua pemain yang baru ya, Snyder sama Levin. Kalau Xiao-nya itu dari raid ya, dari raid. Raid-nya juga lumayan susah sih kalau buat orang-orang umum. Terus ada Dream Pot. Ya, ada Dream Pot, isinya pemain ini kurang lebih pemain bagusnya ya. Sisanya ya yang lama tetap. Ada skenario baru lumayan, 30-an Dream Ball, 32 kalau nggak salah. Ada skenario daily. Terus ada event medal ya, event medal ngebusnya pemain dari Euro Club ya, klub lah, pemain klub paling besar itu Snyder sama Levin yang baru. Makanya kayaknya kita dipaksa buat gacha. Cuman saran gua nggak perlu digacha sebenarnya teman-teman, cukup pakai pemain klub. 50% pun sudah cukup untuk mana, untuk boost. Jadi nggak ada masalah ya. Terus di shop juga di update ya, terus di shop juga itu ada apa namanya, udah nongol nih ini ya, New Brazil Football buat teman-teman yang punya Santana SDF yang nggak mau pakai Brazilian Golden Duo, ini bisa diambil. Ini S nya dari Turam Muay Thai Shoot ya, kayaknya sih ya Bunak bakal keluar yang baru lagi teman-teman dalam waktu nggak lama lagi ya, tapi tipe shooter ya, tapi tipe shooter ya, ya berharap sih begitu ya. Oke, kelihatannya tanda-tanda Dream Collection Xiao Jun Guang teman-teman, Xiao Jun Guang Munchen itu bakal nongol ya. Jadi kalau gue prediksi DC kali ini bakal kedatangan Xiao Jun Guang Munchen, kalau gue bilang ya, prediksi gue nih ya. Oke, kita lihat langsung Jermannya teman-teman, kaptennya nih ya kan, Snyder baru lagi ya. Kemarin itu Snyder yang Bremen,
Kali ini Schneidernya udah pindah ya. Udah pindah ke Munchen ya, Munich. Shootnya 8.700, passing 7.200, ya dribblenya 6.300. Defense-nya tackle-nya doang paling gede 5.900. Powernya lumayan 7.200 ya, yang lain 5.000-an ya. High ball, low ball normal. Super solid T-type. Ya, warna merah non-Japan 20. Terus block killer 30% untuk lawan defender yang keras-keras. Dan ini skill baru teman-teman, shoot baru trio ya. Trio Munchen itu Schneider, Shaw sama Levin. Wajar makanya momentumnya gede 5-10. Staminanya juga lumayan 4-70, lumayan gede ya. Dragon Roar ya. Ada swift passing juga, bertiga juga sama fire step. Oke, ada bondnya juga ya, exactly ya, harus 5 skill type plus 2%. Terus anti hujan ya, rain resistant, agility killer 15%. Terus club player 10%, berarti total 25%. Ya, ini apa namanya? Ini keluar berarti nih bisa bunuh yang namanya Genzo baru, teman-teman. Ya, OP Genzo, Genzo broken yang baru. Ya, kelihatannya kalau siapa namanya Xiao baru juga gua rasa mirip-mirip kayak begini nih ya. Terus ini Levin, Levin baru ya, mirip-mirip kayak Schneider tadi ya, cuma shootnya yang ini 8200, powernya 7200 ya. Interceptnya lumayan nih, 6100, passingnya 7200 ya. Bisa forward, bisa AM. S type non Japan, agility killer juga ya 15%. Skillnya sama, cuma beda Levin pass. Terus bond ya, harus pass 5 toughness type player 2%, rain resistant sama cat killer 15%. Ya 15 plus 15 30%. Ya, jadi kalau hasilnya bakal ke kiper itu kurang lebih mirip ya, Schneider sama Levin ini. Ya, mirip. Dan untuk nyelesain rate-nya Xiao itu sebenarnya paling gampang pakai dua pemain ini ya, teman-teman ya. Makanya disarankan gacha untuk mau gampang gitu. Kalau enggak ya enggak masalah sih, nanti-nanti aja juga enggak masalah ya. Atau enggak nanti gue coba cari caranya untuk selesain selain pakai dua itu ya. Ya, kita gacha dulu teman-teman. Kelihatannya gue enggak bakal gacha yang Schneider sama Levin ya, karena gue nggak tertarik ya teman-teman ya. Tapi bentar ya, tes dulu nih. SSR tiket juga udah diupdate ya, jadi ada pemain-pemain baru. Jadi ada yang macam siapa, Luikal gitu ya, Subarka yang B, Catalonia B juga ada. Udah diupdate deh pokoknya. Ayo dong, baru dong. Ah, Dias. Dias. Oke, okay, gua lihat dulu sebentar rate-nya ya. Kalau rate 3% gua nggak mau. Kalau rate 3% gua nggak mau. Mending gua gacha Genzo aja ya. Ya, gacha Genzo aja lebih memungkinkan, lebih asik daripada gacha ini ya. Kayaknya sih ini masuk tiket juga teman-teman, debut transfer ya. Mungkin kalau yang Owairan itu bukan debut transfer. Ya 0,42% ya, jadi teman-teman pikirin matang-matang. Meskipun ini pasti dapat asal gacha berapa kali itu, kurang lebih ya 300 lah, 300 DB lah. Itu bisa 300an DB itu baru bisa dapat. Pasti pilih salah satu ya. Menurut gue sih gak worth it ya teman-teman ya. Jadi karena begitu gue gacha Genzo ya, dua kali teman-teman, dua kali. Kita coba. Hei, Natureza cuy, Natureza, Natureza. Alah, alah. Please, please. Buram. Oke, sekali lagi ya, multiple teman-teman, last pull. Masih berharap dapat Genzo yang broken ini ya kan. Ya deh, siapa aja
Tolong kasih gua SSR please. Last pull. Please. Please. Oh, dapat nih. Sika. Aduh. Please. Misaki-kun. Aduh. Udah lagi bau ya. Lagi bau, teman-teman. Lagi bau begini. Kayaknya mau gacha juga bahaya ya. Gacha Levin atau gacha Dream Dreamfest juga ini ya. Lagi ngaco nih. Sekali lagi deh. Sekali lagi. Biar DB-nya 40 pas sudah selesai. Coba kasih Radunga nih. Nih Radunga nih. Please. Last full. Lap. Ah. Tolong. Ya. Ya. Hilang dada gue. Wah, juga kagak ada flare-nya sama sekali, boy. Ya, teman-teman, gue ingetin. Jadi, besok gue bakal keluarin tutorial untuk raid-nya Schneider baru. Ya, Schneider Hidden. Dan besok ada dua konten, ya. Jadi, siang itu raid, apa namanya, Schneider. Sorenya lanjut ke Captain Tsubasa Rise of New Champion. Ya, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.